65 bangunan di Pondok Cina Kota Depok dibongkar paksa Selasa siang 14 April. Bangunan tak berizin ini berdiri di sepanjang jalur pipa gas. Bangunan itu terdiri dari gubuk-gubuk semi permanen yang telah ditinggal penghuninya. Tempat itu kotor karena juga digunakan sebagai tempat tak resmi pembuangan sampah. Menggunakan alat berat, bangunan diratakan dengan tanah. Luar biasa, kumuh baunya luar biasa. Dan masyarakat sekitar juga sudah banyak yang komplain. Setelah pembongkaran, rencananya tempat itu secepatnya diubah menjadi taman kota. Riansyah melaporkan untuk Poskota TV.